bicarakan apa aja. Pak Dudung ditawarin ya Pak ya, Menteri Pak. Menteri Pak. Menteri apa dia Pak ya? Pak Dudung. Ya betul Pak ya. Di dalam ngapain aja Pak? Ex-KSAD Dudung Abdurrahman sambangi rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kamis, 25 April 2024, malam. Prabowo menerima kedatangan Dudung usai ketum Partai Nasdem mengunjungi kediaman Prabowo. Pada sore hari pukul 15.48 waktu Indonesia Barat, Dudung enggan membeberkan apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Terutama saat ditanya apakah dirinya ditawari posisi menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Kepada media, Dudung hanya menyebut pertemuannya dengan Prabowo malam ini hanya untuk makan malam dan halal bihalal. Pak. Pak Dudung ditawarin ya Pak ya, Menteri Pak. Menteri Pak. Menteri apa dia Pak ya? Pak Dudung. Ya betul Pak ya. Di dalam ngapain aja Pak? Iya Pak. Cuma ada dari delegasi Amerika yang ada pembicaraan. Oh enggak ada. Ada pembicaraan politik, Pak? Tidak ada. Tawaran menteri gitu, Pak? Tawaran menteri gitu, Pak? Enggak ada sama sekali. Atau diskusi Pak, bukan tawaran. Tidak ada. Semua hanya makan malam. Halal.